Inilah ekspedisi ekstrim Kutim Kaltara yang mana unit-unit ini mengirim kebutuhan pokok long sule, long pipa beserta lohong. Dan ini adalah unit-unit yang ada di negeri atas awan. Pemandangan yang sangat indah dan eksotis, yang mana gunung berkabut ini kebetulan masih pagi ya, tapi di sini seperti ini cuaca ekstrim, kabut. Ini posisi jalan yang bagus. Mereka lagi mengadakan perbaikan di jalan Kaseng Sapoy. Ada apa malak eh? Saya sendiri Darmawan 1, Darmawan 3 ada di bawah. Pelangsiran. Pak Deryadi yang mana disebut juga dengan suami Mbak Teresia. Ini dia. Mau kemana Pak? Mau ke Metun Mas. Ini mengirim BBM. Iya, Mas Men. Sama apa ini Pak? Ini bawa minyak sama semen. Oh iya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu Pak, harga semen di Long Sule itu berapa Pak persaknya? 1.300.000. 1.300.000, sungguh luar biasa. Banyaknya, ya. Kalau ya, solar 1 liternya? Solar itu kalau bensin 30. Solar 30. Gula? Gula 30 1 kilo. Iya. Beras? Beras 30 juga. 500 20 kilo. Satu saknya 20 kilo, 500 sampai 600. Oh, berarti kisaran 25 sampai 27 Pak ya? Iya. Oke, begitu aja, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Hati-hati di perjalanan. Oke. Ini Mas Arman, yaitu Sobowono. Lagi perbaikan ya, begini di sini kita driver plus mekanik ya, rata-rata driver plus mekanik. Nah, inilah, jadi kita di sini hanya mampu mengandalkan skill, yang mana kita tidak mau mengandalkan wind. Nah ini buktinya polos ya, polos. Nah, polos. Muka belakang polos. Boleh dilihat semua unit yang ada di sini polos, tidak menggunakan wind. Kalau kita memakai wind bisa dibilang kurang gagah. Kita mengadu nyali di sini. Para off-roader di luar daerah boleh datang ke sini, kita mengadu skill di sini ya. Dah. Nah. Oh, mantap. Ya. Wah, ini nalar. Ya, itu tadi sekilas kupasan dari para tim ekspedisi ekstrim Kutim Kaltara, yang mana unit-unit ini yang mengirim sembako ke Long Sule, Long Pipa beserta lohong. Ini adalah negeri di atas awan. Cukup sekian dan terima kasih. Tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.